أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Ibn Aqil atau Syarah Ibn Aqil rahimahullah ala Alfiyah Ibn Malik. ترفعه كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر يا حمزه عارف بس كان قصد لفظه فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه مقدره معنى مذكور اشغال المحل بحقات الحكايه المبتدا مفعول به منصوب وعلامه نسبه الفتح الظاهر على اخره معنى مذكور يا تعذر اسما hal al-mubtada i'rabnya bagaimana al-mubtada maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahir wa akhirih fathah muqaddarah ala akhirih al-alif mana mizur ya ta'azzur isman ya isman isman hal muawwal min al-mubtada wal khabar mansubun bi fi'lin yufassiruhu ma ba'dah tansibuhu فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النسب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهر آخره وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى كان والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة لا محل له من الإعراب لأنه جملة تفسيرية لا محل لها لا محل لها من الإعراب يعني جملة تفسيرية ككان سيدا عمر ككان جار مجرور كاف جاره لقول محذوف والجار مجرور متعلق بالخبر محذوف كان جار الجار والمجرور متعلق ب بخبر محذوف لمحذوف خبر لمبتدا محذوف محذوف لمبتدا محذوف يا كان سيدا عمر كان يوصف به لفظه مجرور كان كان فعل ماضي ناقص فرفع الاسم وتنصيب الخبر مبني على الفتح سيدا خبر كان مقدم منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهر آخره عمر عمر اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر آخره وسكن لأجل وقف والجملة من كان واسمه واسمها وخبرها في محل نسب مقول قال yeah. ما معنى ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر كان مرفقا مبتدا sebagai isimnya dan khabar كان مرفقا مبتدا sebagai isimnya dan masukkan khabar seperti ucapanmu Umar adalah seorang tokoh atau pemuka iya yeah. ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئ وانفك يا عرب ككان جر مجرور كاف حرف جر وكان قصد به لفظه yeah. خبر مقدم الجر والمجرور الجر والمجرور بمحذوف بمحذوف خبر مقدم ظل yeah. قصد لفظه mubtada'un mu'akhar ya bata abha asbaha amsa wa sara laisa zala bariha fati awan faka ma'tufat ala dhalla ya ma'tufat ala dhalla bisqati al-atif illa sara wan faka ya ya lanjut selanjutnya apa maknanya ka kana dhalla bata abha asbaha dan bekerja juga seperti kana, dola, bata, adha, asbaha, amsa, dan soro, serta laisa, zala, bariha, fatia, wan faka. Ya, dola, bata, dan teman-temannya itu seperti kana dalam hal amalannya. Merupakan isim dan nasabkan khabar. Setelahnya, wahadil arba'ah li syibhi nafin aw li nafin mutba'ah.
boleh lishibhin, boleh lishabahin ya. Di lisanul Arab itu boleh dengan dua harokat. Luhoh pada shibah. Shabah ada luhohnya shibah, ada shabih. Ada tiga luhohnya. Shabah, shibah, shabih. Ya, wahadil arba'ah di Rab. Wahadil arba'ah. Al-wawu al-wawu al-istinaf. Ha, hal-tanbih. Zi, ismu isyarah. Mabni al-sukun. Fi mahali rafin mubtada. Al-arba'ah. Al-arba'ah badalun min ha, min ismi syarah. Ya, yeah. Badal marfu'. Badal marfu' mithlu. Marfu'an mithlu. Al-marfu'an mithlu. Tomah. Al-zahira ala. Al-zahira ala akhiri. Wa sukina lil-waqaf. Li-ajlil waqafiyah. Li-shibhi nafin awlin nafin mudba'ah. Li-shibhi nafin. Alam harfu jarin. Harfu jarin shibhi ismul majur bilam. Wa alamatu jarihi al-kasrah. Wa huwa mudhaf. Ya, nafiyah. Jarul majrur muta'alliq bi mutba' al-ati. Aw li nafiyin aw. Aw harfu 'atfin li nafiyin. Jarul majrur lam harfu jarin nafiyin ism majrur bi lam. Ya. Wa jarul majrur muta'alliq bi mutba'. Ya. Ya ma'tuf rasulum ya muta'alliq dengan mutba' juga. Mutba'. Mutba' khabar marfu' 'atfihi dhammah. Dhammah. Zahiru ala akhirihi wa sukina li ajil waqaf. Ya, ma ma'ana hadil arba'a li shibhi nafin awli nafin mutba'. Dan empat yang akhir ini. Itu apa? Yang empat akhir ini. Yang mana? Zala bariha fatiha dan manfaqa. Ya. Ikutkanlah padanya shibhi nafi atau nafi. Ya. Wa mitluka nadama masbuqan bima ka'ati madumta musiban dirhama. Ya, Arif. Mitlu khabar muqaddam wa huwa mudaf kana qasda lafdhu mudafun ilayh dama khabar dama mubtada akhar qasida qasida lafdhu kana qasida lafdhu mudafun ilayh dama qasida lafdhu mubtada akhar masbuqan hal dari dama bima hal qad jama masbuqan hal dari dhamir yang dama pada darinya sih. Jangan campuran. Mas bukan hal. Hal min dama. Dama. Kan hal dari dama. Hal min dama ya. Terus bima ya. Jar majrur muta'alliq bimas bukan. Ya. Ka ya. Harfu jar wasmi majrur mahdhuf takdiru ka kaulika. Mana ka api ya? Tadi bima ma itu sidallah tuh. Karena apa? Majrur ya. Kemudian ka'ati madum ta musiban dirhama. Kaf. Jaratun. Li. Li. Kaulin. Li kaulin. Ahduf. Ahduf. Taktiruhu. Kakaulika. Kakaulika. A'ati. Fil amar. Wafailhu domir mustatir. Fil amri ya. Ujuban. Takdiru anta. Ka'ati fi'ilu amrin mabni ala. Mabniun ala sukun. A'ta yu'ti a'ti. A'ati ala hadfi. Ala hadfi harfin illah. Wa fa'ilu mustatir fihi wujuban takdiru anta. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Dumta. Zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah. Dumta. Fil fil ma fil madhi nakis. Ya. Wata ismuha wata ismuha musiban musiban khabaru khabar khabar dama khabar dumta. Khabaruha khabaruha. Dirhama maf'ul dari a'ti. Maf'ulun tsanin min a'ti. Aina maf'uluhu al-awwal? Mahdzuf. Taqdiruhu a'ti munhaja. A'ti al-muhtaja. A'ti al-muhtaja. Ya, muddata dawamika musiban dirhama. Ini seringkali maf'ul pertamanya a'ti dibuang. Seperti dalam ayat hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Hatta yu'tukum al-jizyah wa hum saghirun, dibuang maf'ul yang pertamanya. Atau yu'ti itu ya, kadang dibuang. Maful pertama itu tadi contohnya hatta yu'tul jizyah ayyadi wahum sahirun, hingga mereka orang-orang kafir mau memberi al-jizyah pajak dalam kondisi hina wahum sahirun. Di sini juga muta'alaknya atau ma'mulnya musiban mahdhuf musiban lahu yani dirham. Ada dua ma'mul yang dibuang, ma'mul a'ti yang pertama, kemudian ma'mul musiban.
Nawasiful ibtida ada berapa macam? Kam? Dua macam. Ya, dua macam. Yang pertama al-afal. Afal yang kedua al-ahruf. Ya, al-ahruf. Contoh al-afal adalah apa? Kana. Kana wanna wa akhwatuha. Terus wa wanna wa akhwatuha wa af'al muqarabah. Ya, wa af'al muqarabah. Huruf la allati la fil jinsi wa inna wa akhwatuha. Ma wa akhwatuha. Ma wa akhwatuha wa la allati la fil jinsi wa inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha. Hasan. Ya. Kana wa akhwatuha dalam hal amalan terbagi kepada berapa bagian? Dua. Dua, yang pertama yang beramal dengan yang beramal bisyarat. Jangan bisyarat dulu. Yang beramal bila syaratin. Ya, bila syaratin dulu, ini dulu yang mulia tanpa syarat beramal dia. Contohnya apa? Kana. Kana terus hamsa. Terus ada semua itu di bait itu. Kana, kana, dola, ya, bata, ya, soro, ya, adha, ya, asbaha, amsa. Ya, itu ada semua kan, enak kan? Ya. Ini beramal tanpa syarat. Macam yang kedua? Yang beramal dengan syarat. Yang beramal dengan syarat. Ada pembagian lagi enggak? Ayas bikahu nafiyun au syibhul nafi. Yang ada berapa macam ini yang beramal dengan syarat? Dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ayas bikahu nafiyun au syibhu. Ayas bikahu nafiyun au syibhu nafi. Ya, nafiyun lafzun au takdiran au syibhu nafiyun. Kurang lengkap. Ada lafzun atau takdirannya ya. Ya, contohnya apa itu? Yang dia dengan syarat agar didahului oleh penafian, apakah yang lafzun atau takdiran ataupun syibhu nafi? Contoh-contoh fiilnya apa? Bariha. Ya, terus Fatiha. Ya. Panfaka. Ya, satu lagi. Empat. Ada semua tuh. Yang terakhir itu hadil arba'ah. Fatiha. Iya. Yang belum apa? Zala. Zala dulu. Kemudian yang kedua, macam yang kedua yang beramal dengan syarat. Apa? Ayas bekuma masdariyah. Agar didahului oleh ma dzarfiyah masdariyah. Dzarfiyah masdariyah yaitu apa? Dama. Ya, dama. Sam. Ya. Ma hukmu hazi an-nafi? Ma hukmu hazi an-nafi fi an-nawasikh allati ta'mal bisyarti taqaddum nafiyin? Ya. Idza hudhifa minhu an-nafyu. Apa hukumnya apabila dibuang penafiannya? Tadi zala bari hafati infaka yang beramal dengan syarat didahului penafian tadi. Boleh enggak? Hal yajuzu hazu an-nafi min zala bari hafati infaka? Boleh enggak dibuang? Enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Mutlak enggak boleh. Hah? Kecuali pada kosam. Kecuali bersama apa? Bersama kosam. Contohnya apa? Contohnya? Ya, ganti. Ya, Ki. Contohnya apa, Ki? Wa barahu ba ada mahu ya, bukan. Contohnya, itunya, itu yang syad, contohnya, contohan itu. Contohnya? Kalau tahta'u. Kalau qalu tallahi ada kosam ya. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf, apa maknanya? Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Maknanya apa? Oh, lihat. Apa? Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf, apa maknanya? Mereka berkata demi Allah senantiasa akan mengingat Yusuf. Kamu terus-menerus mengingat Yusuf. Syaihnya mana di situ? Taftau di mana dibuang apanya?
Aslinya apa berarti? La tafta'u. Iya. Bisa dikiaskan atau tidak ini? Pembuangan an-nafi. Apa syaratnya tadi? Iya, hanya ji'a ba'da qasam. Iya. Adapun kalau datangnya sebelum qasam maka bagaimana itu? Boleh enggak? Kalau sebelumnya tidak ada qasam. Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Iya. Setelahnya. Ya bagaimana dengan ucapan menyairu abrahuma adamallahu qaumi bihamdillahi muntatiqan mujida. Di sini abrah. Ya. Tanpa disebutkan nafinya. Gimana ucapan ini menunjukkan bolehnya pembuangan nafi bersama selain qasam atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kenapa? Terus ini ada tuh abrahu ma adamallahu qaumi bihamdillahi muntatiqan mujida. Hah. Ini takwil. Bagaimana takwilnya? Itu jawaban syadz gitu. Iya, syadz ini. Ini kan syadz. Atau ditakwil kepada yang lain. Di mana ya itu kenapa? Ya enggak ditakwil, itu di anggap bahwa saya tidak ada apa padanya. Pembuangan, tidak ada pembuangan gitu. Maknanya apa? Izala. Ya, la yazal, azalu. Ya, maknanya azalu berarti. Atau kalau kita takdirkan la ya tadi syadz gitu, syadz. Apa makna wa abrahu ma adamallahu qawmi bihamdillahi muntatiqa mujida? Senantiasa ya. Allah senantiasa. Senantiasa Allah terus-menerus menjaga kaumku. Ah coba setelahnya. Hamdan. Maknanya apa Dan? Maknanya apa? Ma wa abrahu ma adamallahu qawmi bihamdillahi muntatiqan mujida. Hah? Ah, enggak tahu. Ashraf, hafalkan Ashraf. Apa coba ulangi? Wa abrahu ma adamallahu qawmi. Wa abrahu ma adamallahu qawmi bihamdillahi muntatiqan mujida. Iya, ya Pak. Maknanya apa? La abrahu muntatiqan mujida. Iya, terjemahkan. Apa? Senantiasa pemilik kekang kuda yang lihai dan kan tangkas. Selama Allah iya. Selama Allah adama apa namanya adama? Senantiasa ya ada dengan dama ya adama yudimu melanggengkan. Melanggengkan kaumku. Kaumku ya. Ya contohkan fi'il fi'il ini yang didahulu oleh syibu nafi. Apa Sof? Ad-du'a. Syibu nafi yang pertama apa? Ad-du'a. Contohnya apa? Ad-du'a. Apa contohnya du'a? Wa la zala muhsinun ilaika. La tazal. Atmana? La yazalullahu muhsinan ilaika. Muhsinan ilaika. Kemudian apa Hamzah? Contohnya yang didahulu oleh Syibu Nafi selain doa. An-nahyu. Contohnya apa? An-nahyi. Kaqali syair sahih syamir wa la tazal dzakirul mauti fa nisyanuhu dhalal mubin. Sahih syamir wa la tazal dzakirul mauti fa nisyanuhu dhalal mubin. Ya cukup. Wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istu'mila. Kita ulang ya. Selain madi, mudhari'nya
atau masarnya atau amarnya qad amila, sungguh beramal pula. Apabila selain maudhi ini digunakan, ya, insyaallah ini enggak ada iskal ya Rabnya ya. Wa ghairu madin, iramnya apa? Ghairu madin. Mubtada. Ya, mudhaf. Mithlahu hal. Ya, dari apa? Dari fa'il yang ada pada amila, dhamir yang ada pada amila, fa'ilnya amila. Dan dia mudhaf qad amila. Qad harfu tahqiq amila, jumlah fi'liyah fi mahalli rafin sebagai khabar. Ya. In kana ghairul madhi minhu su'mila, in harfu syartin jazim. Kana fi'lun madhi naqis. Ghairul madhi ghairu ya ismuha. Minhu muta'alliq bi ha? Ustu'mila. Ya, ustu'mila. Eh, fi'lun madhi mabni lil majhul. Fa'iluhu wa na'ibu fa'ilih mustatir fihi jawazan tadi wa ya'udila ghairul madhi. Ya, aina jumlah jawab syarat? Ya. Mahdhuf. Ya. Taqdiruhu fa innahu yu'mal gitu. Fa innahu yu'mal. Aidan. Ya. Dia pun diamalkan, ya. Musyabihan al-madhi. Ya, seperti fi'il madhinya. Wa hadhihi al-af'alu 'ala qismain. Fi'il fi'il ini ada dua macam. Yang pertama ma yatasarraf wa huwa 'ada laysa wa dama. Fi'il fi'il ini ada dua macam. Yang pertama yang bertasarruf yaitu 'ada laysa dan dama. Yang sudah kita baca ya rinciannya kemarin. Ya, kalau mau dirinci pembagiannya ada berapa? Tiga, ya kan? Di sini ya, asy-syarih hanya membagi kepada dua bagian saja. Yaitu apa? Ma yatasarraf dengan ma la yatasarraf. Kalau mu'allik di sini membaginya kepada tiga bagian. Yang pertama ma la yatasarraf aslan, ya, yaitu laisa dan dama. Yang kedua ma yatasarraf tasarrufan naqisa. Yaitu apa? Zala fatia bariha infakka. Ya, yang ketiga ma yatasarraf tasarrufan taman. Ya. Yang bertasarruf dengan sempurna. Ya, datang darinya madhi mudharin amr, yaitu sisanya. Wa huwa laisa wa san, yang kedua ma la tasarruf, yang dia tidak bertasarruf. Wa huwa laisa wa dama, itu laisa dan dama, tidak bisa bertasarruf. Ya. Adapun yang bertasarruf itu bukan dama ini. Ya. Sudah kita lewatkan pula. Ya. Nanti mungkin ada khilaf juga. Sebagian mengatakan datang dari masdar, ada masdarnya. Ya. فنبه المصنف في هذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي. المصنف memberikan peringatan dengan bait ini bahwasanya apa yang bertasarruf dari fi'il-fi'il ini beramal seperti يعمل غير الماضي منه عمل الماضي, selain madinya beramal sebagaimana beramalnya madinya. وذلك هو المضارع, selain madinya itu adalah مضارع, seperti يكون زيد قائما. Qala Allah Ta'ala wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida, dan juga amarnya kunu qawwamina bil qist, juga ucapan Allah kunu hijaratan aw hadida, atau isim fa'ilnya zaidun ka'inun akhaka. Di antara contohnya adalah ucapan asy-syair wa ma kullu man yubdi al-bashashah ka'inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Tidak semua orang yang dia menampakkan senyum ataupun wajah yang ceria di hadapanmu, ya, ka'inan akhaka, dia itu adalah temanmu. Idza lam tulfi laka munjida, jika engkau tidak mendapatinya, mau ya menolongmu. Wal masdar kadzalik, juga masdarnya beramal. Wa ikhtalafa an-nas fi kana an-naqisah, manusia berselisih tentang kana an-naqisah, hal laha masdarun am la, apakah dia punya masdar atau tidak. Yang sahih bahwa dia punya masdar, contohnya ucapan penyair bi badlin wa hilmin sada fi qaumil fata wa kaunuka iyyahu 'alayka yasiru, dengan badal mencurahkan ihsan kebaikannya, ya, perkara yang ma'ruf kepada orang lain, wa hilmin, dan juga dengan kesabarannya. Sada fi qaumil fata, pemuda itu menjadi mulia di tengah-tengah kaumnya. Wa kaunuka iyyaka 'alayka yasir, ya, seperti ini pun kaunuka iyyah, kamu pun kalau ingin jadi seperti dia, 'alayka yasir, bisa, tinggal kau ikuti jejaknya dengan kau menjadi seorang yang dermawan,
menyabar, ya. Tidak terburu-buru, tergesa-gesa membalas kejelekan dengan kejelekan, misalnya memaafkan. Di sini saja mana? Wa kaunuka iyyahu. Ya, wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Kaunu mubtada, khabarnya yasir. Ya, dan dia kaun itu min kana naqisah ta'amal ya amalah. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Kemudian di sini mana isimnya? Kaf itu. Ya. Mudhaf ilaih, tapi dia sebagai isimnya kana. Ya. Iyahu khabarnya mansub. Ya. Alaika jar majrur muta'alliq bi yasir, yasir jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Khabar dari kaun. Wa ma la tasarruf minha wa huwa dama wa laysa. Ya. Dan apa yang tidak bertasaruf darinya, yaitu dama dan laisa. Jadi yang bertasaruf selain madinya beramal sebagaimana madinya. Wa ma la tasaruf minha, ada pun yang tidak bertasaruf darinya, yaitu dama dan laisa. Wa ma kana nafyu syibhu syartan fihi wa huwa zala wa akhwatuha la yusta'malu minhu amrun wa la masar. Adapun yang tidak bertasaruf dari fiil-fiil yang merupakan akhwat kana, yaitu dama dan laisa, ini tidak bisa bertasaruf. Dia menetapi madinya saja. Di sini ada catatan kaki, ini sepertinya bermanfaat dari As-Sobban. Rajaha al-'allamah As-Sobban anna dama an-naqisata laha masdar. As-Sobban menguatkan bahwasanya dama an-naqisah punya masdar. Ya, dalilnya ada dua. Yang pertama, annaha tusta'mal al-battah silatan lima al-masdariyati dzarfiyah. Bahwasanya dia, yaitu apa? Dama digunakan secara pasti untuk ma al-masdariyah dan dzarfiyah. Ya. Wa wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah bihadzal wajh, dari sisi ini, anna ma al-masdariyah, bahwasanya ma al-masdariyah ma silatiha, bersama silahnya, ya, fiilnya berarti dama, tastaujibu taqdira masd bi masdar. Ini menuntut untuk ditakdirkan dengan masdar, ya kan? Fasti'maluhum hadzal fi'l ba'dama yushiru ila annahum ya'taqiduna anna laha masdara. Ya, penggunaan mereka ya akan fi'l ini, yaitu dama, setelah ma mengisyaratkan bahwasanya mereka orang Arab meyakini bahwasanya dama punya masdar. Yang kedua, annal ulama jaru 'ala taqdiri madama fi nahwi qawlihi ta'ala madumta hayya yaqulu muddata dawami hayya walau annana iltazamna anna hadzal anna hadza masdaru مصدر لدامة التامة أو أن العلماء اخترعوا في هذا التقدير مصدرا لم يرد عن العرب لكنا بذلك جائرين مسيئين بمن قام على العربية وحفظها الظن كل لساءة. Yang kedua, bahasanya ulama mereka jarau berlangsung على تقدير ما دامة, menakdirkan دامة pada contoh ucapan Allah Ta'ala ما دمت حيا, dengan ucapan mereka muddata dawami hayya, itu masdarnya. Kalau kita bersikukuh mengatakan anna hadza masdar, ini masdarnya dama tamah. Bersikukuh mengatakan ini bukan dama yang naqis, so ini sih dama yang apa? Tamah gitu. Atau bersikukuh mengatakan bahwasanya ulama ikhtara'u fi hadza taqdir masdar, ulama mereka membikin-bikin masdar gitu dari yang tamahnya. Ya, lam yarid anil Arab, yang itu tidak datang dari orang Arab. Maka kalau kita seperti ini sikapnya, lakun nabi dzalika jairin, dengan demikian kita telah berbuat jahat, kita musiin, berbuat isaah jelek, biman qoma alal arabiyah, kepada mereka ulama yang menegakkan bahasa Arab, menjaganya. Juga kita menduga kepada mereka dengan dugaan yang jelek. Ya, falazimanya kun hadzal masdar, sehingga mesti ya untuk masdar ini adalah masdar yang diambil dari dama yang naqisah, fatatimmu ad-da'wah, sehingga tuntutannya atau klaimnya As-Sobban itu sempurna dengan dua alasan ini. Ya. Itu yang pertama tadi. Ya. Mal masdariyah ya bersama silahnya ditakdirkan menjadi apa? Masdar. Ya. Kemudian wa ma kana nafyu syibhu syartan fihi wa huwa zala wa akhwatuha la tusta'mal minhu amrun wa la masdar. Ya. Dan fiil-fiil yang dipersyaratkan padanya untuk beramal dengan syarat agar didahului oleh nafi ataupun syibhu nafi, yaitu zala
dan teman-temannya, la tusta'mal minhu amrun wala masdar, tidak digunakan darinya fil amrnya ataupun apa masdarnya, tidak ada. Adapun kalau contoh Bashir tadi gimana tuh, wala tazal dzakiral maut, ini apa lanahiyah ya, bukan apa amr, dengan lanahiyah itu. Wa makana nafyu au shibhuhu, apa-apa yang atau fi'il-fi'il yang penafian dan syibun nafi itu dipersyaratkan padanya, yaitu zala dan teman-temannya, tidaklah digunakan darinya amr ataupun masdar. Ya. Kemudian wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Wa fi jami'iha, pada seluruhnya, kana dan teman-temannya, tawassutul khabar, tawassutu al khabar ajiz, ya, bolehkan, ya, perbolehkan untuk khabar diletakkan di tengah antara fi'il dan isimnya. Jadi aslinya apa? Ajiz, tawassutul khabar fi jami'iha, ya. Bolehkan, ya, bolehkan untuk menempatkan khabar di tengah-tengah antara fi'il dengan isimnya pada semuanya itu, kana dan akhwatnya. Wa kullun sabqahu dama hadar. Ya. Kullun, ini seluruh mereka, orang Arab ataupun ahli nahu, hadar, melarang. Sabqahu, didahulukannya khabar dari dama. Aslinya apa berarti? Kullun hadara sabqahu dama. Semua mereka, orang Arab ataupun ahli nahu, melarang didahulukannya khabar dama, terhadap dama. Ya. Kullun sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya kullun? Ya khabar hadar, jumlah fi'liyah. Sabqa sebagai maf'ul muqaddam, dan dia sabq masdar didhafahkan kepada ha, maka dia beramal. Ya, dama maf'ulnya itu khusus dalam lafdzuh. Ya, sehingga terjemahannya seluruh mereka, orang Arab ataupun ahli nahu, melarang sabqa didahulukannya khabar atas dama. Ini jelas ya? Ya, ajiz dari ajaza yujizu. Wa fi jami'aha muta'alik saja dengan ajiz. Dengan ajiz. Ya. Hah? Dengan tawasud. Ya, dengan tawasud ya. Ya, tawasud nasar ma'adun mana fi'il juga ya. Muraduhu anna akhbaru hadhil af'al in lam yajib taqdimuha 'alal ismi wa la ta'khiruha 'anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal islim wal ismi. Yang dimaukan oleh an-nazim rahimahullah rasanya, akhbar hadhil af'al, khabar-khabar fi'il ini, yaitu apa? Kana dan akhwatnya. In lam yajib taqdimuha 'alal ismi wa la ta'khiruha 'anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Jika tidak wajib taqdimuha, hak bagaimana? Akhbar, apabila tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk khabarnya didahulukan atas isimnya ataupun diakhirkan dari isimnya, ya juzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi, maka boleh untuk dia akhbar tersebut ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Ya. Mana jawabannya in? In lam yajib taqdimuha 'alal ismi. Ya? Ya juzu, kenapa di sini marfu? Hah? Enggak, yang kita tanyakan tadi jawabannya in mana? Hah? In lam yajib taqdimuha 'alal ismi wa la ta'khiruha 'anhu, ya juzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Mana jawabannya in? Apa artinya? Faya juz gitu ya. Atau mungkin di sini fa'nya dibuang. Iya. Aslinya ada fa'nya dibuang, faya juzu gitu. Al-hadzi apa? Fa' berarti. Ada catatan yang juga ini bermanfaat, kita baca. Nomor 1. Hasilul qawli fi hadzal mawdu' anna li khabari kana wa akhwatiha sittat ahwal. Hasil pembahasan tentang ataupun hasil penjelasan ataupun ucapan yang berkait dengan pembahasan ini adalah bahwasanya khabar kana dan teman-temannya ada 6 keadaan.
Ya, ada enam keadaan dari khabarnya kana dan teman-temannya. Yang pertama, wujub ta'khir. Wajib diakhirkan. Ini lebih jelas lagi. Perhatikan, jadi keadaannya khabar kana dan teman-temannya ada enam keadaan. Yang pertama, wujub ta'khir. Khabarnya wajib diakhirkan. Wa dzalika fi mas'alataini, ini di dua masalah. Pembahasan yang pertama, an yakuna i'rabu al-ismi wal khabari jami'an ghairu zahir. Yaitu yang pertama, ketika i'rabnya isim dan khabarnya, kedua-duanya, i'rabnya dalam kondisi ghairu zahir, tidak tampak. Contoh, nahu kana sadiqi aduwi. Apa artinya? Hah? Kana sadiqi aduwi. Dahulu, temanku ini adalah musuhku. Di sini kan apa? Ghairu zahir i'rabnya. Karena tanda i'rabnya semuanya apa? Muqaddarah semua. Litisali biya'il mutakallim. Maka dalam keadaan seperti ini, apa yang harus? Ya, mubtada'nya didahulukan dan khabarnya diakhirkan. Sesuai dengan apa? Hukum asalnya, ya kan? Wal aslu fil akhbari an tu'akhara. Gitu. Bisa dipahami ya. Wa thaniyatuhuma, yang kedua dari wajibnya khabar diakhirkan, an yakuna al-khabar mahsura, ketika khabarnya dihasar. Contoh ucapan Allah Taala, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaan wa tasiyat. Tidaklah salat mereka orang-orang musyrik di sisi Baitullah al-Haram ini kecuali mukaan wa tasiyat. Muka adalah tasfir. Apa tasfir? Siulan-siulan, wa tasiyat tepuk tangan. Di sini mana khabarnya kana? Ya mukaan, diakhirkan. Ya, diakhirkan, enggak boleh didahulukan. Ya. Itu, sudah dipahami ini tempat yang pertama ataupun keadaan yang pertama dari khabarnya kana dan akhwatnya itu apa? Wajib diakhirkan di berapa tempat? Dua. Yang pertama yaitu ketika apa? I'rabnya ghairu zahir. I'rab keduanya mubtada khabar itu ghairu zahir. Yang kedua, ketika apa? Khabarnya di hasr. Hasan yang kedua, wujubu tawassuti bainal amili wasmih. Yang kedua, wajibnya khabar ditempatkan di tengah-tengah antara amil dan isimnya. Antara fi'il itu dengan isimnya. Wa dzalika fi nahwi qaulika, contohnya ucapanmu, yu'jibuni an yakuna fid dari apa? Sahibaha atau sahibuha? Sahibuha. Iya. Yu'jibuni an yakuna fid dari sahibuha, mengagumkanku bahwasanya di rumah ini ada apa? Pemiliknya. Ini harus fiddar khobarnya ditaruh di tengah-tengah antara fiilnya yakun dengan apa? Isimnya sahibuha. Insyaallah ini alasannya sudah sering kita ulang-ulang ya. Fala yajuzu fi hadzal mithali ta'khirul khabari 'an al-ismi. Tidak boleh pada semisal contoh ini untuk khabar diakhirkan dari isim. Isim dulu kemudian khabar, enggak boleh. Enggak boleh dikatakan apa? Yajibu an yakuna sahibuha fid dar, enggak boleh. Li'alla yalzam minhu 'audud dhamiri 'ala muta'akhirin lafzan wa rutbah, agar tidak berkonsekuensi kepada kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Seandainya dikatakan apa? Yajibu an yakuna sahibuha fid dar, maka di sini hak ya dari sisi lafaznya jelas ya kembali kepada sesuatu yang diakhirkan, yaitu apa? Dar. Kemudian dari sisi rutbahnya, hak kembalinya kepada apa? Khobar ad-dar. Itu pun rutbahnya dibawa mubtada. Kama la yajuzu an yataqaddam al-khabaru ala an al-masariyah. Sebagaimana tidak boleh untuk khobar mendahului an al-masariyah. Tidak boleh. Ya. Jadi khobar tidak boleh pula mendahului apa? An al-masariyah. Yujibuni. Misalnya apa? An al-masariyah. Yujibuni fiddar an yakuna sahibuha li'alla yalzam taqdimu ma'mul silah 'ala al-mausul, agar tidak berkonsekuensi kepada kesalahan yaitu didahulukannya ma'mul silah ya daripada mausulnya. Ya, mausulnya itu mausul harfi. Fala yabqa illa tawassut hadzal khabar 'ala ma dzakarna. Kemudian asalis yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Wajibnya apa? Khabar ditaruh di tengah-tengah antara amil dengan isimnya. Di berapa tempat? Di satu tempat itu. Apa qaidnya berarti? Bobitnya apa berarti? Ketika
bersama isimnya kana itu atau teman-temannya ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar, iya kan, yang telah lewat itu. Asalis yang ketiga, wujubu taqadumi alal fi'li wasmihi jami'a. Ya, wajibnya khabar didahulukan atas fi'il dan isimnya kedua-duanya. Ya. Kapan itu khabar wajib didahulukan dari fi'il dan isimnya? Wa dzalika fi ma idza kana khabar mimma lahu sadarah kasmil istifham. Nah, aina kana Zaidun. Demikian itu terjadi apabila khabarnya memiliki hak untuk ditempatkan di awal jumlah seperti isim istifham. Contoh aina kana Zaidun? Enggak boleh dikatakan apa? Kana Zaidun ain atau kana ain Zaidun? Enggak boleh. Kenapa aina laha apa? As-sadarah. Ya. Tempat yang keempat, imtina'u ta'akhur 'anil ismi. Ya, tidak boleh khabar diakhirkan dari isim. Ya, tidak boleh khabar apa? Diakhirkan dari isim. Berarti apa maknanya di sini? Harus apa? Diakhirkan dari isim ataupun dari amilnya mungkin, ya kan? Memungkinkan dua-duanya. Ma jawazu tawassuti bainal fi'li wasmiha aw taqaddum 'alayhima. Ya, bersamaan dengan bolehnya khabar ini ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dengan isimnya atau didahulukan dari isim dan fi'ilnya. Wa dzalika fi ma idza kana al-ismu muttasilan bi dhamirin ya'udu 'ala ba'dil khabari wa lam yakun thammata mani' min at-taqaddum 'ala al-fi'li. Nahu kana fid dari sahibuha wa kana ghulamu hindin ba'luha. Ya. Yajuzu an taqula dzalika wa yajuzu an taqula fid dari kana sahibuha wa ghulamu hindin kana ba'luha. Ya, bi nasbi ghulam. Ya. Wa ghulama hindin kana ba'luha. Ya. Bi nasbi ghulam. Wa la yajuzu fil mithalaini ta'khir 'anil ismi. Ya. Yang keempat ini adalah dilarang untuk khabar didahulukan dari isimnya. Jadi akhirkan dari isimnya. Bersamaan dengan bolehnya khabar ini ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya atau didahulukan dari kedua-duanya dari fi'il dan isimnya. Ini terjadi apabila isimnya itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar. Kemudian di sana tidak ada penghalang yang menghalangi untuk khabarnya didahulukan dari fi'il. Contoh kana fid dari sahibuha. Kana fid dari sahibuha. Lihat di sini bersama isimnya yaitu apa sahibu ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar yaitu apa adar. Ya. Di sisi lain tidak ada di sini penghalang untuk khabar ini didahulukan dari fi'ilnya, tidak ada. Contoh yang lain wa kana ghulamu hindin ba'laha. Wa kana ghulama hindin ba'luha. Apa terjemahnya wa kana ghulama hindin ba'luha? Hah? Dan suaminya Hindun adalah ghulam, ya budaknya dia gitu. Mungkin dibebaskan budaknya oleh dia. Wa kana ghulama Hindin ba'luha. Ya. Enggak boleh dikatakan apa? Wa kana ba'luha ghulama Hindin. Karena tadi konsekuensinya akan menyebabkan kembalinya dhamir kepada yang mutakhir lafdzan dan rutbah. Ya juzu an taqula dzalik. Boleh enggak katakan demikian ini kana fid dari sahibuha kana fid dari sahibuha wa kana ulama hindin ba'luha. Boleh pula kau katakan ya fidari kana sahibuha, didahulukan khabarnya dari keduanya. Fidari kana sahibuha, fidari kana sahibuha wa ulama hindin kana ba'luha, ya, dengan nasab ulam. Wala yajuzu fil mithalaini ta'khir 'anil ismi. Tidak boleh pada dua contoh ini kau akhirkan khabar dari isimnya dengan dikatakan apa? Kana sahibuha fidar atau apa? Kana ba'luha ulama hindin, itu enggak boleh. Ya. Al-khamis yang kelima, imtina'u taqaddum 'alal fi'li wasmihi jami'a. Tidak boleh khabarnya didahulukan dari fi'il dan isimnya seluruhnya. Khabarnya tidak boleh didahulukan dari isim dan fi'ilnya seluruhnya. Ya. Ma jawazi atau kedua-duanya. Ma jawazi tawassutihi bainahuma aw ta'akhurihi anhuma jami'a. Nah. Bolehnya khabar ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Yang tidak boleh apa? Didahulukan dari isim dan fi'ilnya. Dari kedua-duanya. Boleh kalau dia ditaruh di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya atau diakhirkan dari keduanya.
dari isim dan dari fi'il dan isimnya. Contoh, hal kana Zaidun shodiquk? Hal kana Zaidun shodiquk? Apakah Zaid itu adalah temanmu? Fa fi hadzal mithal yajuzu hadza. Dalam contoh ini boleh seperti ini. Hal kana Zaidun shodiquk? Sesuai dengan apa ini? Asalnya iya kan? Isimnya dulu, kemudian apa? Khabarnya. Boleh pula dikatakan dibalik, ya hal kana shodiquka Zaidun? Boleh. Wala yajuzu taqdimil khabar ala hal, dan tidak boleh didahulukan ya khabarnya, yaitu apa di sini shodiquk dari hal. Iya. Lianna hal laha sadrul kalam, karena hal memiliki hak di awal kalam. Wala tawsituhu baina hal wal fi'l. Tidak boleh pula meletakkan khabarnya di tengah-tengah antara hal dengan fi'il. Tidak boleh juga. Kenapa? Lianna al-fi'l bainahuma ghairu jaiz. Ada yang kurang sepertinya. Iya. Atau lianna al-fi'l bainahuma ghairu jaiz. Karena fi'il, fi'ilnya mana? Kana. Fi'il yang ada di antara keduanya. Antara keduanya apa berarti? Lianna al-fi'l bainahuma ghairu jaiz. Karena fi'il di antara keduanya tidak boleh katanya. Tidak ada yang hilang ya. Jangan ada yang hilang ini. Karena fi'il ini kan kana. Ya, bainahuma di tengah-tengah keduanya huruf jaiz tidak boleh. Al-muhim contoh hal apa? Hal shodiquka kana Zaidun enggak boleh katanya. Cuma di sini sepertinya ada yang hilang ya. Di anal fi'la bainahuma huruf jaiz. Sepertinya ada yang hilang. Ini. Karena fi'il di antara keduanya tidak boleh. As-hadis yang keenam, jawazul umuri thalasah. Bolehnya tiga sisi itu. Itu apa? Tiga sisi. Boleh diakhirkan, boleh ditaruh tengah-tengah, boleh diawalkan dari fiilnya. Contoh, kana Muhammadun shodiqoka. Boleh di situ. Kau katakan shodiqoka kana Muhammad. Boleh pula kana shodiqoka Muhammad. Dengan nasabnya as-shodiq. Nah, itu perhatikan itu. Ya, ada enam sisi. InsyaAllah kita roja pertemuan berikutnya. Famithalu wujubi taqdimiha alal ismi qawluka. Kita ulangi dari atas saja ya, biar nyambung. Yang dimaksud oleh musannif adalah bahwasanya khobar-khobar dari fi'il-fi'il ini, apabila tidak wajib untuk didahulukan dari isimnya atau tidak wajib diakhirkan dari dari isimnya, maka boleh dia untuk ditaruh di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Famithalu wujubi taqdimiha alal ismi qawluka. Contoh, wajibnya khobar didahulukan dari isimnya adalah ucapanmu kana fid dari sahibuha. Fala yajuzu hahuna taqdimul ismi ala khabar. Di sini tidak boleh mendahulukan ya, isim dari khabar. Fala yajuzu hahuna taqdimul ismi ala khabar. Tidak boleh dikatakan apa? Kana sahibuha fiddar. Ya. Kenapa? Li'alla ya'uda ad-dhamiru ala mutakhirin lafzan wa rutbah. Agar jangan sampai dhamir kembali kepada sesuatu yang mutakhir lafzan dan rutbahnya. Wa mithal wujubi ta'khiri al-khabar 'anil ismi. Kalau tadi contoh apa? Wajibnya? Ya. Wajibnya khabar didahulukan dari isim. Wajibnya khabar didahulukan dari isim. Wa mithal wujubi ta'khiri al-khabar, kemudian sebaliknya, contoh wajibnya khabar diakhirkan dari isim adalah ucapanmu kana akhi rafiqi. Apa maknanya? Akhi saudaraku dulunya adalah rafiqi teman. Teman dekatku. Ya. Fala yajuzu taqdimu rafiqi ala annahu khabar. Tidak boleh didahulukan rafiqi sebagai khabar. Adapun kalau rafiqi dijadikan sebagai apa? Mubtada boleh enggak? Ya boleh. Ya. Ya annahu la yu'lan dzalik. Kenapa enggak boleh? Karena tidak diketahui di sini. Ya. Karena i'rabnya enggak zahir, tidak tampak muqaddara semua. Sehingga harus akhir jadikan apa? Mubtadanya rafiqi khabarnya. Harus rafiqi yang diakhirkan ini khabarnya. Karena i'rabnya enggak zahir, tidak tampak semuanya muqaddarah. Li'adami dhuhuril i'rab, karena i'rabnya tidak tampak. Wa mithalu ma tawassata fihi al-khabaru qawluka kana qa'iman Zaidun. Contoh khabar ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dengan apa? Isimnya adalah kana qa'iman Zaidun. Seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. وكذلك سائر افعال هذا الباب من المتصرف وغيره. Demikian pula fi'il-fi'il yang lainnya selain apa? Selain kana. Ya, sair itu maknanya baki.
fil sisanya selain kana yang disebutkan di sini, yang dia masuk pada bab ini, yang mutasarifnya atau yang ghair mutasarifnya, demikian hukumnya. Dikiaskan ya. Ya juzu tawassutu akhbariha bi syartil mazkur, boleh khabarnya ditaruh di tengah-tengah dengan syarat yang telah disebutkan. Apa syarat yang telah disebutkan itu? Enggak di kama tuh, lihat sebelumnya. Ya juzu tawassutu akhbaruha bi syart al mazkur, dengan syarat yang disebutkan. Jadi in lam yajib taqdimuha 'ala al ismi wala ta'khiruha 'anhu. Iya kan? Ini kan syarat in. In lam tajib, in lam yajib taqdimuha 'ala al ismi wala ta'khiruha 'anhu. Kalau wajib sudah diketahui kapan. Ya wajib diakhirkan kapan? Ya wajib didahulukan kapan? Selain itu ya boleh gitu. Wa naqala sahibul irsyad khilafan. Sekarang kalau ada yang antum lewatin aja lah, silahkan saja yang lewat-lewat. Sudah entah di berapa kali masih ada yang enggak perhatian ya. Kelihatan tadi ya. Wa naqala sahibul irsyad khilafan fi jawazi taqdimi khabari laisa ala ismiha. Ya, penulis al-irsyad menukil khilaf terkait dengan boleh tidaknya mendahulukan khabar laisa dari isimnya. Wassawab jawazu, hanya saja yang benar boleh untuk apa khabarnya didahulukan dari isimnya, ditaruh di tengah-tengah antara laisa dan isimnya. Seperti ucapan penyair, sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Ini juga sudah pernah kita lewatkan ya di kawakib itu. Sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Di sini sawa'an khabar laisa didahulukan dari isimnya, alim isimnya. Ya. Boleh. Wa dzakara Ibnu Mu'tin anna khabar dama. Kemudian Ibnu Mu'ti menyebutkan bahwasanya khabarnya dama la yataqaddam ala ismiha, tidak boleh mendahului isimnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan lau sahibuka madama qa'iman zaidun. Saya tidak akan berteman denganmu selama Zaid berdiri. Ya. La usahibuka madama qa'iman zaidun. Enggak boleh kata siapa? Ibnu Mu'tin. Wasab jawazu, tapi yang benar boleh. Qala asy-sya'ir la tiba lil 'aysi madamat munaghasatan ladzatuhu bidzikari al-mauti wal harami. Tidak ada tiba. Apa tib? Ya, kenikmatan, kelezatan lil 'aysi, kehidupan dunia ini, madamat munaghasah, selama lazatuhu, kelezatannya munaghasah, dibikin keruh, bidzikari al-maut, dengan mengingat kematian, wal haram, dan juga masa tua. Ya. Syaihnya mana di sini? Madamat munaghasatan, khabarnya dama, didahulukan, boleh. Wa syara biqaulihi wa kullun sabqahu dama hadar. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa kullun sabqahu dama hadar, seluruhnya mereka ahli nahu ataupun orang Arab melarang untuk khabarnya dama didahulukan dari dama. Ai ila anna kullal arab, kepada mengisyaratkan kepada bahwasanya orang Arab ataupun ahli nahu mana'a sabqa khabarin dama, sabqa khabari dama 'alaiha, mereka melarang ya khabarnya dama mendahului apa dama ya. Sabqa khabar idhafah apa kepada apa ini? Masdar kepada apa? Fa'ilnya. Melarang untuk khabar ya dama mendahului dama. Wa hadha in aradahu, in arada bihi annahum mana'u taqdima khabara dama 'ala ma al-muttasila biha. Nahu la ashabuka qa'iman ma dama zaidun fa musallam. Ya. Kata syarih, yang demikian ini apabila yang dimaukan dengan ucapan beliau wa kullun sabqahu dama hadar, seluruh mereka orang Arab atau ahli nahu melarang didahulukannya khabar dama dari dama. Kalau yang dimaksud dengannya adalah melarang dari didahulukannya khabar dama dari ma yang bersambung dengan dama. Contohlah ashabuka qa'iman ma dama zaidun, didahulukan di sini khabarnya itu qa'iman dari ma yang bersambung dengan dama. Fa musallam, maka ini bisa diterima, ucapan ini dibenarkan. Ya. Adapun wa in arada annahu mana'u taqdimahu 'ala dama wahdaha, adapun kalau yang dikendaki oleh beliau adalah bahwasanya orang Arab
ataupun ahli nahu melarang didahulukannya khobar dama dari dama itu sendiri. Contohlah ashabu kama qa'iman dama Zaidun wa ala dhalika hamalahu waladahu fi syarhi, kepada makna ini anaknya membawa ucapan bapaknya tadi dalam syarahnya. Fa fi nadhar, maka di situ ada kelemahan. Nadhar biasanya dhaaf, ini maksud ada kelemahan. Walladhi yadhhar annahu la yamtani' taqdimu khabari dama ala dama wahdaha, yang zahir adalah tidak terhalang untuk khabar dama didahulukan dari damanya saja, bukan dari maknya. Fataqul, sehingga boleh engkau katakan la ashabuka ma qa'iman dama Zaidun, kama taqul la ashabuka ma Zaidan kallamta. Iya. Seperti ini boleh. Iya. Sama seperti ucapanmu la ashabuka ma Zaidan kallamta. La ashabuka ma Zaidan kallamta. Di sini Zaidan adalah apa? Maful muqaddam dari kallama. Adapun pada contoh tadi la ashabuka ma qa'iman dama, qa'iman di sini sebagai apa? Khabar dama yang dahulukan. Ya sudah pernah kita lewatkan juga mengapa di situ karena itu beramal merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya tasybihan bil fi'il, ya kan, karena dia diserupakan dengan fi'il, ya isimnya diserupakan dengan fa'ilnya, maka kemudian khabarnya diserupakan dengan apa, maf'ulnya. Nah di sini ada catatan lagi seperti bermanfaat pendek, katanya wadzalika disebutkan di atas kan. Kalau yang dimaukan dari ucapan musannif fakulun sabqahu dama hadar, mereka seluruhnya melarang untuk khabar dama didahulukan ya dari dama, maksudnya dari ma yang bersambung dengan dama, maka ini bisa dibenarkan maksudnya. Wa dzalika li'annahu la yajuzu an yataqaddam syai'un min as-silah 'ala al-mausul sawan kana harfiyan aw ismiyan, ini kaidah. Ini demikian dikarenakan tidak boleh untuk sesuatu pun dari silah ya an la annahu la yajuzu an yataqaddam syai' min as-silah, tidak boleh sesuatu pun dari silah untuk mendahului mausulnya, apakah mausulnya itu harfi atau mausul ismi. Nah itu rahasianya. Jadi sesuatu dari mausul ya, apakah muta'alliqatnya atau mubtada khabarnya atau fi apa yang lainnya, tidak boleh dia didahulukan dari mausulnya, apakah mausulnya ismi ataupun harfi. Jadi sesuatu dari silah tidak boleh mendahului apa mausulnya, apakah mausul harfi ataupun ismi. Kaza kasab khabar man nafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Nah sebelum lanjut ada yang bertanya kan? Mana yang mana? La asabuka ma qa'iman dama Zaidun? Qa'iman ma dama Zaidun. Qa'iman enggak boleh. Tadi enggak boleh itu. Enggak boleh itu. La asabuka qa'iman ma dama Zaid. Enggak boleh. Itu yang konteksnya jelaskan, lihat. Wa hadza in arada bi annahum, yang demikian yang mengisyaratkan kepada ucapan an-nazim wa kullun sabqa wa dama hadar, apabila dimaukan dengannya adalah bahwasanya mereka orang Arab menghalangi, melarang didahulukannya khabar ya dari ma al-masriyah yang bersambung dengan dama, ya contohnya ya larangannya dari contoh ini ya fa musallam, maka bisa diterima gitu. Yang lain ada? Usman? Paham? Kaza kasabu khabarin man nafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Demikian pula dilarang sabku khabarin ma'an nafiyah. Dilarang pula apa? Sabu khabar, khabar mendahului apa? Ma'an nafiyah. Idhafahnya di sini idhafah apa? Masdar kepada fa'ilnya. Demikian pula, yakni demikian pula dilarang. Ya, masih kepada maknanya berkaitan yang sebelumnya. Demikian pula mereka melarang untuk khabar mendahului ma'an nafiyah. Faji biha matluwatan la taliyah. Ya. Faji biha, datangkanlah ha kembali ke mana? Hah? Pada makna fiyah. Faji biha dalam keadaan makna fi itu matluwa, diikuti, bukan mengikuti. Ya. Matluwa diikuti, taliyah yang mengikuti. Jadi datangkanlah makna fiyah dalam keadaan dia diikuti, bukan mengikuti. Lihat sini penjelasannya. Ya di sini faji bil amr ja'a ji, dia cermat cermat tali biji matluwa hal la arfu atin taliyah apa ma'tuf ala matluwah. Ya kadzaka itu cermat jurur khabar muqaddam sabqu mubtada, ya yani anna la yajuzu an yataqaddama al khabaru ala ma'na fiyah, yakni maksudnya adalah tidak boleh khabar mendahului ma'na fiyah, khabar tidak boleh mendahului apa ma'na fiyah.
umum di sini ya bahasanya ya. Wa yadkhulu tahta hadza qisman, masuk pada ucapan ini dua macam. Yang pertama makana an-nafyu syartun fi amali, yaitu fi'il-fi'il yang dipersyaratkan untuk beramal agar didahului oleh nafi. Maka an-nafyu, apa-apa yang penafian itu dipersyaratkan pada amalannya, seperti mazala, ini masuk. Wa khawatiha, itu mazala, ma bariha, ma fatiha, man fakka, ya. Fala taqul, tidak boleh kau katakan kau iman mazala zaidun, enggak boleh. Ya. Walau dikatakan apa? Mazala zaidun kau iman atau mazala kau iman zaidun, ya kan? Wajaza dzalika Ibnu Kaisan wan Nahas, meskipun itu dibolehkan oleh Kaisan dan An-Nahas, tapi kebanyakan melarangnya. Wa tsani, yang kedua, malam yakuni nafyu syaratan fi amali, juga masuk pembahasan ini pada fi'il-fi'il, ya ti akhwatu kana, yang penafian itu tidak dipersyaratkan untuk dia beramal. Tidak dipersyaratkan pada amalannya agar dimasuki oleh nafi. Kalau dia dimasuki nafi, maka tidak boleh. Khabarnya mendahului apa? Nafi. Contoh makana zairun qa'iman. Tidak boleh didahulukan khabarnya qa'iman makana zaidun. Tidak boleh. Wajaza ba'duhum, meskipun sebagian membolehkan. Itu makna bait syair di atas tadi. Nanti ada catatan kaki juga, kita selesaikan dulu di sini. Wa mafhumu kalamihi annahu idza kana nafyu bighairi ma yajuzu taqdim. Mafhum yang difahami dari ucapan an-nazim bahwasanya apabila penafiannya dengan selain ma, boleh untuk khabarnya didahulukan, karena beliau mengatakan apa? Kadza sabu khabari ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah tuh. Fataqul qa'iman lam yazal zaidun. Qa'iman lam yazal zaidun boleh. Kalau diambil dari pemahamannya ucapan an-nazim tadi, karena beliau mengkhususkan penafiannya ma. Ya. Qa'iman lam yazal zaidun boleh, berarti konsekuensinya. Wa muntaliqan lam yakun amrun. Ya. Wa mana'ahuma ba'duhum, dan sebagian melarangnya. Wa mafhumu kalamihi aidha, juga yang difahami dari kalam beliau, jawazu taqdimil khabar 'ala al-fi'li wahdaha idza kana an-nafyu bima. Boleh mendahulukan khabar dari fi'ilnya saja apabila penafiannya dengan ma. Contoh ma qa'iman zala zaidun. Ma qa'iman zala zaidun. Ma qa'iman kana zaidun. Ya. Wa mana'ahu ba'dhum, dan sebagainya melarang. Ini ada catatan kaki, kita baca nomor 2 ya. Idza taqaddamat ma'an nafiyah 'ala an-nawasikh allati yushtaratu an-nafyu fi 'amaliha sarat musbattah. Idz inna nafya an-nafyi ijab. Ya. Apabila ada makna fiyah mendahului nawasikh yang dipersyaratkan padanya nafi untuk dia beramal, maka sorot musbatah, maka dia menjadi musbat, karena menafikan nafi itu musbat. Ya, seperti apa tadi? Contohnya zala, bariha, infataha, apa? Fatia, infakka. Itu nafi dimasuki lemma, berarti apa? Musbat. Ya. Mana juga senantiasa, terus menerus. Ya. Bukan tidak. Terus menerus bukan, ya, terus menerus senantiasa selalu. Nomor 3 kita baca juga. Aslu hadzal khilaf mabniun ala khilafin akhar wa huwa hal tastawjibu ma'an nafyi an takuna fi sadril kalam. Ini semoga cukup waktunya. Sumber khilaf ini dibangun di atas khilaf yang lain, yaitu apakah ma'an nafiyah tastawjibu an takuna fi sadril kalam, itu harus ditempatkan di awal kalam atau tidak. Nah ini khilafnya di situ. Jelas ya, kalau mereka yang berpendapat bahwa ma itu harus di awal kalam, berarti apa? Ya enggak boleh untuk mendahulukan ya khabarnya dari ma, karena menghalangi, ya menghalangi hak dia. Dzahaba jumhuru al-Basriin ila annaha la tastawjibu tasdira. Jumhur Basrah Basriin, orang Basrah berpendapat bahwasanya ma itu tidak tastawjibu at-tasdira, enggak mesti harus ditempatkan di awal jumlah. Wa ala hadza ajazu an yataqaddam khabar nasikh al-manfi biha 'alayha mutlaqa. Ya, atas dasar ini maka mereka membolehkan untuk khabarnya nasikh yang manfi, ya, dengan ma mendahului khabarnya. Ya, an yataqaddam khabar nasikh al-manfi biha 'alayha 'ala ma. Mereka atas dasar ini membolehkan untuk khabarnya nasikh, afal nasikh, afal nawasikh, yang dinafikan,
ya dengan apa? Ma mendahului ma boleh. Ya itu ucapannya apa? Berarti yang boleh tadi? Hah? Qaiman mazala Zaidun. Ya, qaiman mazala Zaidun boleh. Kenapa? Karena ma enggak harus ditempatkan di awal gitu. Wa wafaqahu Ibnu Kaisan wan Nahasi. Cocok juga pendapat ini dari Ibnu Kaisan Nahas ala jawazi taqdimi khabar an-nasi 'alaiha idza kana min an-nawsikh allati yusyarat fiha an-nafyu li anna nafyaha hina idzin ijab. Fa kana wa lam yakun bi khilaf an-naw'i ats-tsani. Ya, cocok juga pendapat ini dari Ibnu Kaisan. Ya. Ala jawazi taqdimi khabar an-nasikh 'alaiha, yaitu bolehnya khabar nasikh mendahului ma. Idza kana min an-nawsikh, apabila fi'ilnya termasuk fi'il yang nawsikh yang diprasyaratkan padanya nasi. Ya. Li anna nafiyah hina idzin ijab. Kenapa? Karena nafinya, karena dia masuk kepada fi'il yang nafi juga, maka menjadi ijab, itu maksudnya. Faka annahu lam yakun, sehingga seperti tidak ada nafi gitu. Seperti tidak ada nafi. Ya. Fi khilafin wa itsani, berbeda dengan macam yang kedua. Macam yang kedua yaitu yang tidak bersyaratin apa padanya? Nafi. Ya, maka nazirun qaiman, beda ini. Ya. Enggak boleh dikatakan ya, kata siapa? Kayak Ibnu Kaisan Nahas tadi dikatakan apa? Qaiman makana Zaid. Iya. Karena di sini ma apa ma, nafinya tetap di atas nafi. Iya. Ya, sampai di sini deh mau disampaikan. Yang terlewat enggak? Yang keberapa? Kedua? Iya. Yang tanya kenapanya? Diulang lagi, yang kedua itu wajibnya khabar dilematkan di tengah-tengah antara amil dan isimnya. Iya kan? Kemudian yang keempat, imtina'u ta'akhur 'anil ismi. Ini lebih umum. Lebih umum. Iya, khabarnya tidak boleh iya diakhirkan. Ya, ini lebih luas. Boleh di tengah-tengah atau mendahului keduanya. Beda, ya. Ya, silakan langsung hafalannya. Ah, masih ada? Ya. Itu tadi kadzaka tadi. Apa sebelumnya itu kalimatnya? Jawazu apa wa kullun? Apa tadi kullun? Kullun sabqahu dama hadar. Iya itu di simpel seperti itu. Ya. Demikian pula ya, demikian pula mereka ya orang Arab hadara sabqahu. Iya. Melarang untuk didahulukan khabarnya gitu. Jadi pahami dari situ. Iya. Apa? Ya khabar. Tapi takdir mana yang situ gitu. Takdir mana yang situ. Kadzaka. Masih ingat yang barusan itu. Tentang wallahi ya isna itu. Kan tanya apa? Kadzaka. Iya kan? Apa itu? Ayatnya itu. Wallahi lam yahidun. Mufrad itu apa takdir itu? Hah? Kadzaka itu. Maksudnya kan lagu fi'il. Iya. Isyarat. Isyarat kadzaka. Zaka itu yang mengisyaratkan kepada tadi. Jumlah tadi. Atau maknanya. Maksudnya kadzaka mana'u taqdima al-khabar. Atau kadzaka sabu khabari manafiyah. Maksudnya kan itu kan? Didahulukannya khabar manafiyah dari apa? Dari ma itu hadara ataupun hadaru melarang minha darinya. Ya, silakan ya. Jadi maknanya bukan mutalib mahdzuf. Takdirnya apa kira-kira? Takdirnya ya kain bisa. Tapi maknanya tadi maknanya tuh. Demikian pula maksudnya demikian pula mereka melarang gitu. Ya disingkat dengan kadzaka gitu. Hah? Iya bisa kayak sama kain juga. Kain dan kadzaka. Cuma makna kadzaka tadi ya tadi.